melalui kelompok kesenian Sri Joyo Buntoro yang dikembangkan oleh Paguyuban Joyo Boyo Kediri Batam, merangkul semua warga Batam yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Selama 5 tahun berkiprah, kesenian Sri Joyo Buntoro hampir setiap pekan hadir menghibur masyarakat dan para wisatawan di Batam. Menurut Ketua Pembina Kesenian Paguyuban Amung Wargo Jowo atau Punggowo Batam, Saproni, Paguyuban Jowo Boyo Kediri di Batam merupakan salah satu aset pariwisata dan dinikmati semua kalangan. Dengan semangat persatuannya, mereka merangkul semua warga Batam yang berasal dari berbagai daerah dan etnis untuk terlibat dalam pameran kesenian ini. Anak-anak mulai dari segala usia ada. Gak peduli agamanya apa, sukunya apa, bisa berkumpul di sini. Karena di sinilah yang namanya kesenian. Kesenian bisa mempersatukan, Pak, segala aspek yang ada di lingkungan kita. Bahkan saya sampaikan, jatilan yang notabene adalah asli dari Jawa, itu ada yang penarinya dari di luar Jawa. Bahkan ketuanya ada yang dari Padang. Ada. Palembang pun ada. Mohon maaf, penarinya ada yang dari Flores, Batam, Melayu pun ada. Ini sudah bukan didominasi atau dimiliki orang Jawa saja. Ini adalah betul muri-muri dari seluruh komunitas yang ada di Batam itu. Ketua Paguyuban Joyo Boyo Kediri Batam Ari Wahyu mengatakan, selain melestarikan budaya daerah, misi utama kesenian ini adalah membangun silaturahmi kepada semua masyarakat Batam. Selain bidang kesenian, sebagai salah satu aset kebudayaan di Batam, paguyuban ini juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial di tengah masyarakat. Saat ini sebanyak 46 paguyuban warga Jawa yang ada di kota Batam telah tergabung dalam satu paguyuban bernama Paguyuban Amung Wargo Jowo atau Punggowo Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian Tribrata TV. Salam Tribrata.